akunnya. Nah, akun-akun ini, semua yang komen-komen negatif ini juga akan kita laporkan, sudah kita laporkan, dan juga mungkin akan dicari. Begitu. Nah, tapi bagaimana kita tahu kemarin kan Sani Dahi sudah melakukan klarifikasi bahwa akan melakukan laporan polisi. Kami dari kantor Farmasi Tompul and Associates, saya Dito Tompul dan ini Filipus Tepu, telah mendampingi manajer dari saudara ini, Sani Dahi, untuk melaporkan atas adanya dugaan-dugaan tindak pidana Undang-Undang ITE. Ada pasal 27 ayat 3 dan 27 ayat 4. Itu pasalnya mengenai terkait penghinaan di dalam media elektronik maupun juga pencemaran nama baik. Dan juga ancaman kekerasan. Iya, dan juga ada ancaman kekerasan yang ditujukan kepada klien kami. Sehingga untuk menimbulkan efek jera kepada pembuat akun ini, kami sudah melaporkan dugaan tindak pidana ini di Polres Metro Jakarta Utara ya. Jadi kita berharap sih nantinya dari Polres bisa segera menangkap pelaku yang telah menggunakan akun-akun media sosial ini untuk membuli maupun menyebarkan berita-berita yang tidak benar kepada klien kami. Ada berapa akun bang kira-kira? Ini akunnya. Ini akunnya. Jadi, akunnya kan presiden. Ya. Ya. Akun-akun ini memberikan berita-berita bohong dan juga mengancam klien kami. Terus kemudian akun-akun ini juga mengatakan klien-klien pembohong, dia akan membuka kebusukan-kebusukannya, segala macamnya. Terus kemudian karena dipost oleh akun-akun ini, akun-akun yang seperti akun-akun gosip itu mengambil, terus mengupload ulang sehingga masyarakat membaca. Dan setelah masyarakat membaca, timbul kebencian kepada Sani Dahi. Misalnya contohnya begini, ada beberapa komen kebencian-kebencian. Misalnya ini, jangan mati dulu. Tuh. Ada bang. Sini boleh bang? Sini bang. Oke. Ya. Terus ada juga akhirnya nih komen begini. Kiri boleh bang? Ya. Nah, yang begini ini ada ribuan yang akhirnya membenci Sani. Membenci Sani Dahye, terus kemudian mereka menyerbu seluruh akunnya. Nah, akun-akun ini, semua yang komen-komen negatif ini juga akan kita laporkan, sudah kita laporkan dan juga mungkin akan dicari. Begitu. Nah, tapi yang paling penting kita cari nama akun-akun sumber utamanya, karena ini adalah akun-akun utamanya. Ini yang kita sudah laporkan dan akan dicari. Gitu. Nah, karena yang isu yang dibawanya itu adalah Sani ini dibilang tidak mencintai Indonesia. Untuk sejarahnya, Sani ini sejak TK sudah di Indonesia, sekolah dan kuliah pun itu di Indonesia. Jadi dia sangat mencintai Indonesia, bahkan di luar dia warga negara Korea Selatan, tapi dia selalu mempromosikan orang-orang Indonesia pakai batik, makanan-makanan Indonesia. Begitu. Jadi kalau misalnya ada berita-berita yang menyebutkan dia tidak mencintai Indonesia, itu sangat bohong karena dia sekolah dan kuliah di sini. Gitu. Mungkin ada ditambahin. Ini manajernya yang tadi juga diberikan kuasa oleh Sani untuk melapor. Gitu. Mungkin kondisi Sani sendiri seperti apa di sana? Ya. Kalau sekarang kan kita tahu ya, baru-baru ini Sani juga kehilangan ayahnya, dan itu membuat secara psikologis sungguh memperburuk keadaan dia. Ditambah lagi adalah berita-berita ini, yang padahal berita-berita ini kita tahu ini fitnah. Kenapa kita bisa bilang fitnah? Secara tiba-tiba akun ini langsung delete posting-postingannya dan bilang, aduh ini ternyata belum tentu benar. Lah padahal berita-berita ini jadi beritakan secara masif sehingga membuat netizen-netizen terkesan mempercayai dan langsung membuli klien kami. Bang, tapi apa sih yang jadi pematik hingga akhirnya ada komentar kalau
Pakistan itu nggak mencintai Indonesia awal mulai? Justru kami juga pertanyakan terhadap akun ini. Kan akun ini selalu memposting ceritanya dia lagi conversation dengan seseorang yang verified akun, terus langsung diposting lagi, di-repost demikian, sampai akhirnya timbul persepsi bahwa Sunny melakukan itu. Padahal kan ini masih satu sisi ya. Tidak bisa kita mengatakan bahwa, oh ini benar ceritanya. Dan makanya kita mau membantah ini semua dengan cara apa? Ya kita melaporkan akun ini. Berarti sebelumnya nggak ada tindakan-tindakan yang dilakukan Sunny, nggak memunculkan spekulasi seperti ini Bang? Tidak ada sih. Tidak. Sampai saat ini kami bisa katakan tidak ada. Justru dengan adanya peristiwa ini, membuat mental klien kami yang saat ini sedang dalam keadaan duka, ditambah lebih hancur dengan keadaan seperti ini. Nanti itu juga yang akhirnya itu jadi landasan akhirnya dari pihak dari Sunny sendiri ngambil langkah hukum untuk akun-akun ini ya Bang. Nah kalau misalnya boleh dikasih tahu, Sunny kan lagi di Korea ya? Lagi di Korea. Nah keadaan dia sendiri maksudnya itu sampai akhirnya, kan kita tahu sendiri repot nih Bang, repot. Keadaan dia sendiri sekarang seperti apa sih maksudnya? Katanya mentalnya juga sakit terganggu, ditambah lagi dengan hal-hal yang seperti ini. Gimana sih keadaannya yang sekarang? Ya untuk itu kan dia ini sudah lama. Itu pada tanggal awal 14 Agustus awal pos. Iya. Ya, dia sempat berdiam diri beberapa hari karena bersamaan juga ayahnya meninggal, dia berdiam diri, tapi dia sangat down lah. Mentalnya ya dia membaca pos karena berita yang itu, sehingga banyak yang bilang dia ya seperti yang tadi lah, saya juga enggak akan sebutkan itu. Ada ancaman mau bunuh lah, datang ke Bali aja, sini saya matikan gitu. Orang-orang yang komen gitu. Nah, itu yang membuat dia semakin terpuruk. Padahal dia sangat mencintai Indonesia, tapi kok kenapa orang-orang netizen-netizen ini malah menyerang dia, gitu. Itu yang dia tidak bisa terima. Terus kemudian, karena melihat semakin banyak akun-akun ini yang memberikan nada-nada negatif, itu yang membuat dia, ya, dia ingin melawan bully ini, cyberbullying ini, dia mau melawan itu. Karena banyak orang-orang di luar sana juga terjadi begini, ya nggak bisa melawan, tapi dia ingin menunjukkan bahwa dia menjadi contoh lah, nggak boleh lah kita bully seorang. Gitu. Bang, kemarin kan sempat beri klarifikasi ya Bang, yeah, di channel YouTube itu apa bisa meredah ini apa seperti apa Bang? Apa makin? Iya, untuk klarifikasi kemarin ya paling tidak yang sudah mengikuti Anda dan sudah mengenal Sunny itu jadi mengerti lah bagaimana keadaannya sekarang, begitu. Cuman untuk postingan nada-nada negatif itu masih ada. Sehingga setelah klarifikasi itu pun masih ada beberapa yang tetap komen negatif. Oleh karena itu semakin bulat niat dari Sunny untuk melaporkan ini gitu. Karena Sunny juga percaya di Indonesia masih berlaku hukum gitu, masih berlaku hukum dan ia akan menegakkan hukum gitu. Ada rencana mau kesini? Sunny sendiri rencana mau kesini? Masih diagendakan. Ya masih diagendakan. Kemungkinan ya kalau dalam proses nanti memungkinkan, karena kan harus karantina segala macam kan. Nah itu kalau memungkinkan dia akan hadir. Dan ini juga sebenarnya kalau misalnya orang luar terus kemudian dicaci maki oleh orang-orang Indonesia, ya itu mempengaruhi orang mau datang nggak ke Indonesia gitu loh. Jadi harusnya kita sebagai warga negara ya membuat Indonesia ini baik di mata dunia gitu loh, di mata masyarakat gitu. Apalagi Korea Selatan, dan kita banyak penggemar-penggemar orang di Korea Selatan itu ya suka gitu, jangan sampai ini jadi terpecah belah. Kalau misalnya nanti ketemu nih, berarti itu biang keroknya nih ya. Nah, Sunny sendiri mau diapain kah kita kalau dikasih efek jera yang benar-benar tegas apa gimana? Pas sekedar mau ditemuin doang. Kita sesuai dengan penegakan hukum aja. Sesuai dengan penegakan hukum, kita tidak mau mengintervensi penegakan hukum. Tapi yang pasti hak kita untuk melapor kita sampaikan. Tapi setelah itu nanti biar proses hukum aja. Terusnya sebagai manajernya kan betul, Sunny ada ngasih pesan ya kalau ketemu ini mau minjem nih pertanyaannya bagaimana? Kalau misalnya untuk yang pesan-pesan untuk pasti pelakunya sih nggak ada, karena Sunny-nya juga sendiri seperti yang tadi udah disampaikan akan mengikuti prosedur aja gitu. Kedepannya seperti apa? Karena kan belum tahu juga nih bakal kayak gimana. Intinya dia hanya ingin bahwa semua orang itu sama di mata hukum. Ya, hukum itu berlaku bagi siapa saja, itu aja. Apalagi Sunny juga adalah dulunya kan sekolah di Universitas Gajah Mada ya, Fakultas Hukum juga. Jadi dia inginlah membuat pengetahuan kepada masyarakat bahwa hukum itu memang harus ditegakkan. Itu aja sih. Enggak ada yang ngomong
bagaimana hanya saja ada hak dia untuk melapor ya, iya. Dia menggunakannya. Bagaimana nanti prosesnya, biarlah penegak hukum yang menentukan gitu. Dia sifatnya hanya begitu saja. Akan buka jalan damai? Ya, sangat terbuka. Apalagi kalau misalnya yang punya akun ini ngomong dan bicara bahwa dia sebenarnya akunnya dan meminta maaf, kami sangat menghargai itu. Kami sangat menghargai itu. Tentu Sani juga saya pikir bukan orang yang pendendam ya. Sani juga bukan orang yang pemarah. Dia ya pemaaf lah. Kalau misalnya yang mendengar ini yang sudah kita laporkan dan dia tahu dia akan dicari, karena pasti akan ketemu. Pasti akan ketemu, bagaimanapun pasti akan ketemu. Lebih bagus ya meminta maaf. Kita terbuka kok untuk terbuka, itu. Sangat terbuka. Orangnya, siapa orangnya, dia ngomong, apa alasannya. Gitu. Sani rasanya sangat terbuka. Kami bisa yakin itu. Kami bisa pastikan itu. Dia sangat terbuka untuk itu. Misalnya kan kalau misalnya ketemu nih akhirnya.